Belajar untuk hidup di hari ini. Banyak orang terperangkap di masa lalu dan banyak orang terikat dengan kekhawatiran dan harapan yang berlebihan terhadap masa depan. Dua kutub ini memang alamiah dan manusiawi, bahwa banyak manusia yang tidak mudah move on dari masa lalu. Ini manusiawi, alamiah. Dan banyak orang yang terlalu mencemaskan masa depan, terlalu berharap yang besar-besar untuk terjadi di masa depan, sehingga kebahagiaan mereka terpending, tertunda. Ketika Anda mampu melatih diri untuk bersyukur dan bahagia di hari ini, Anda orang yang hebat. Otot-otot batin Anda terlatih untuk hidup di hari ini. Tahukah Anda bahwa hari ini pun sebenarnya adalah masa depan? 1 jam lagi pun itu adalah masa depan. Terkadang kita terlalu mengkultuskan masa depan, ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ketika aku mencapai ini, mencapai itu, ketika sudah nikah, ketika sudah punya mobil, punya rumah, ketika jabatanku sudah tinggi, ketika aku sudah lulus kuliah. Kita terlalu tidak adil ketika mendefinisikan bahwa masa depan itu harus sekian tahun ke depan. Sehingga kita kayak menunda kebahagiaan kita, menunda rasa syukur kita. Padahal hari ini juga adalah masa depan dari kemarin. 1 jam lagi ini juga masa depan. Setelah Anda dengar video ini, lalu Anda mau bersyukur, mau menikmati apa yang ada, memutuskan untuk bahagia, nah itulah masa depan Anda. Anda harus cermat dalam belajar tentang ilmu psikologi. Kita itu seringkali dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Bukan salah kita sih, karena kita juga terdoktrin oleh kurikulum dunia bahwa kejarlah masa depan. Gantungkan impianmu setinggi langit, capailah. Betul, itu tidak salah. Namun kalau Anda ingin belajar secara holistik, secara menyeluruh, hidup Anda tuh di hari ini. Segala ketakutan, kecemasan akan masa depan, okay, gak apa-apa, itu alamiah, manusiawi. Tapi itu batasannya sampai di perencanaan, sampai di rencana tindakan saja. Maunya gimana, nanti harus gimana. Buat rencana tindakan, bikin planning. Sampai di situ. Kecemasan Anda semoga menggerakkan Anda untuk membuat rencana, membuat planning untuk apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke, sampai di situ wujud dari kecemasan Anda. Jangan sampai kecemasan Anda mewujud menjadi Anda gak ngapa-ngapain hari ini karena saking cemasnya tidak menikmati setiap detail di hari ini. Ini penting loh, setiap detail di hari ini. Mampukah Anda ketika melihat bunga dan potnya, Anda bisa bersyukur dan tersenyum? Mampukah Anda ketika sedang mandi mensyukuri bahwa Anda masih punya air bersih yang sejuk, yang nyaman untuk mandi? Anda mampu hidup di hari ini enggak? Mengenai jerat-jerat di masa lalu. Tahukah Anda, masa lalu sudah berlalu dan hanya ilusi. Semua itu hanya permainan imajinasi kita. Seolah-olah masa lalu masih nyata banget. Seolah-olah peristiwa-peristiwa buruk itu masih nyata banget. Enggak salah sih, ini manusiawi dan alamiah. Namun pelan-pelan doktrin diri kita, yang sudah berlalu itu tinggal sejarah dan hanya bermain di imajinasi otak kita. Udah lewat. Sekarang frekuensinya hanya berupa imajinasi, tidak nyata. Ketika Anda menoleh ke belakang pun gak kelihatan masa lalu, karena sudah lewat, tinggal ilusi, tinggal imajinasi saja di otak kita. Yang benar-benar nyata malah Anda tidak menikmati dan tidak terikat di situ. Apa yang benar-benar nyata? Hari ini. Hari ini tuh benar-benar nyata banget. Kalau Anda sedang duduk, perhatikan, rasakan kursi yang Anda duduki. Kalau Anda sedang berdiri, rasakan, cermati, lihat baik-baik dan nikmati
sendal atau sepatu yang Anda kenakan, atau lantai keramik di mana Anda menginjakkan kaki. Rasakan, lihat, cermati. Ini sangat nyata. Hari ini lebih nyata dibanding masa lalu, dibanding masa depan. Hiduplah di hari ini. Ini kunci kebahagiaan. Anda tetap bisa berencana untuk masa depan, untuk antisipasi. Harus. Jangan menjadikan Anda jadi gak ngapa-ngapain, terlalu terbeban akan masa depan, gak bisa ini itu, atau malah gak bisa menikmati hari ini karena terlalu sibuk, gak menikmati detail hari ini. Mengenai masa lalu itu seperti daya tarik magnet, seolah-olah Anda ditarik ke masa lalu, terperangkap di sana untuk hidup di sana. Saya ngerti gak mudah untuk melepaskan ini. Tapi terus menerus sugesti diri Anda, doktrin diri Anda, itu semua ilusi dan tinggal imajinasi saja di alam bawah sadar. Gak nyata, menoleh ke belakang pun sudah gak kelihatan. Hari ini benar-benar nyata sekali. Pakaian yang Anda kenakan hari ini, bahwa sebentar lagi Anda akan duduk berdiri, Anda akan mengambil kertas, Anda akan mengerjakan sesuatu, itu sangat nyata. Nikmati, persembahkan syukur Anda pada waktu-waktu yang sekarang ini. Karena hari ini adalah hadiah. Present time. Dalam bahasa Inggris, present time itu waktu sekarang. Present itu hadiah. Hari ini adalah hadiah. Bila Anda mampu hidup di hari ini, oh, bahagia Anda gampang. Karena Anda nyata-nyata telah belajar menikmati kenyataan. Kenyataannya tuh hari ini. Belajarlah pelan-pelan untuk akhirnya menjadi mampu menikmati realitas yang sekarang.